Dengan berakhirnya gelaran Porpros 11 Kalimantan Selatan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tadi malam, maka pagi ini Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad menghadiri kegiatan silaturahmi bersama seluruh atlet dan official kontingen Kabupaten HSS. Yang bertempat di kolam renang Amandit Aquatic Center Kandangan, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya. Pada Senin, 14 November 2022. Silaturahmi ini terlaksana sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada seluruh patriot olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah berjuang di ajang Porprov 11 Kalimantan Selatan tahun 2022 tersebut. Terlebih kontingen Kabupaten HSS berhasil menorehkan prestasi serta mengukir sejarah dengan menjadi juara umum pada Pesta Olahraga Provinsi 4 tahunan tersebut. Diketahui kontingen Kabupaten HSS berhasil menempati peringkat pertama dengan perolehan 122 medali emas, 70 medali perak, dan 62 medali perunggu. Alhamdulillah hari ini KONI menyelenggarakan kegiatan silaturahim dan ramah-tamah sebagai ucapan terima kasih kepada atlet-atlet kita yang telah bertanding dalam Porprov ke-11 tahun 2022. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa semua pengabdian mereka serta tes keringat mereka itu kita hargai. Tidak berkurang rasa hormat kita kepada mereka, apakah yang mendapatkan emas, perak, perunggu, ataupun tidak mendapatkan sama sekali. Karena mereka telah berjuang dan layak untuk diberikan penghargaan. Kami merasa bangga dengan KONI, dengan seluruh jajarannya, yang telah mengelola dan memanajerial tim kita ini dari kontingen Hulu Sungai Selatan. Ini adalah sejarah baru. Setelah 10 kali Kota Banjarmasin meraih juara umum, kita berhasil untuk tahun 2022 ini menjadi juara umumnya. Mudah-mudahan prestasi yang kita ukir pada tahun 2022 ini bisa terus kita ukir pada prestasi-prestasi di masa-masa yang akan datang. Amin. Tim Liputan HSS TV melaporkan.